khusus welcome back to channel ya Tori Gento. Teman-teman, sebuah bug terbaru ya cuy, yaitu teman-teman memasang sebuah satu set PC, akan tetapi teman-teman tidak usah beli CPU-nya. Bagaimana caranya bang? Oke teman-teman, kita langsung ya rescue Zone. Pasti teman-teman seperti biasa, versi ya gua versi 2.8 kan bisa lihat teman di atas sana ya cuy ya. Oke, kita saja let's go teman-teman. Nah, yang biasa teman-teman kalian itu membutuhkan sebuah yaitu wajur. Ya Bapak sabar dulu ya Pak ya Bapak. Gua lagi bingung sampai nyambi gitu Pak, bikin malu anjir. Nah, yang di mana teman-teman biasa ya guys ya. Ini harus dikasih gini aja ini. Harus satu paket atau satu set aja baru bisa tenangkan. Tetapi bakal ini teman tanpa pakai-pakai begini-begini aja. Ini apa ini guys ha? Apa ini teman-teman? Buang aja ntar cuy. Loh ini. Oh, hitam semua layarnya. Oh, memang belum ada pelanggannya. Nah, yang dimana teman-teman sebagai contoh ya cuy ya, gue bakalan menggunakan PC yang ini guys nih, PC yang ini, satu set yang RGB-RGB-an ya cuy ya, dan satu set PC aliran. Tetapi teman-teman tidak menggunakan CPU-nya. Nah, ini ya guys ya, CPU udah tak buang cuy. Apa tuh CPU-CPU cuy? Mahal semua guys. Benar pakai begini-begini kan guys. Nah, yang dimana teman-teman kalian diwajibkan yaitu mempunyai sebuah planet terlebih dahulu. Bang, cara mendapatkan planet itu dari mana bang? Kalian bisa mendapatkan itu teman-teman yaitu dengan cara ngegacha di hartakaru.com. Kalau kalian hoki dan kalau misalkan pendapat sampah teman lumayan cuy, kan juga sudah bisa mendapatkan sebuah, enggak tahu ini planet apa ya, pokoknya yang sampah nih guys nih, yang common dan yang common coming rare ini, atau yang epic teman, atau yang legendary kalau misalnya ada guys ya. Itu semuanya bisa dipakai teman-teman, asalkan yang penting planet. Jangan sampai nanti kalian kasih ayam-ayaman gitu, nggak mungkin nungil anjir. Nah, yang biasa ya teman-teman nih guys ya, membutuhkan satu set PC dulu biar muncul begini semua teman-teman. Ini kayak billing baru diterima, terima ya guys ya. Akan tetapi teman-teman, nggak usah pakai gini-gini aja, nggak usah pakai PC teman-teman. Akan tetapi aja kita hanya menggunakan modalan dari planet. Let's go. Nah, yang mana teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan bug ini, kalian bisa taruh di bawah meja nih guys, teman-teman tuh. Kekurangan CPU. Oke, let's go. Ini bakal tak taruh di bawah teman-teman. Loh, ini kenapa ada mouse? Ambil dulu. Nah, taruh di bawah. Wow, tuh apa sudah lihat teman-teman? Bang langsung terjadi guys. Lagi di bawah. Oke, besok aman kan? Nah, bugnya berhasil ya guys ya. Tuh bisa lihat teman-teman, nomor 24 dan nomor 23. Oke, kita tinggal tunggu ya. Pelanggannya teman, tuh kan bisa lihat ya cuy ya. Tanpa menggunakan CPU cuy teman, kalau misalkan uangnya kalian masih sedikit, kalian bisa untuk menggunakan bug ini guys. Soalnya teman, harga dari CPU begini mahal ya. Dengan cara begini kalian bisa untuk, oh ya lupa ya ampun. Sabar Pak, tak bayar dulu kamu Pak. Aduh, men. Si bapaknya minta dibayar guys. Ntar dulu ya cuy, sekarang kita bakal nunggu apakah kira-kira ada pelanggan. Dan yang pasti teman-teman yang bakal datang itu adalah pelanggan orang ya cuy. Kalau misalnya alien, itu hanya satu set PC alien doang guys. Ntar guys, bayar dulu men, biar gak mengamuk-ngamuk nih bapuk-bapuknya cuy. Ya udah dibayar ya guys. Ya udah, dadah. Apakah sudah ada, kita lihat aja. Wow, sudah datang ya guys ya. Oke, kurang satu, nomor 24 mana ya. Men, ntar cuy. Nomor, woi, Bang Andi yang mampir guys ya. Bentar cuy, tunggu dulu, sabar dulu teman-teman. Tunggu dulu sampai dia bakalan duduk. Apakah dia bakal duduk sini? Om, ada bug baru om. Nah, nomor 24 sama nomor 23 langsung kita ACC nih guys ya. Kita balik lihat teman-teman, set. Kita bakalan ACC nih guys ya men. Nomor 23 sama nomor 24. Kayak nomor 23 aja ini wajar teman, soalnya ini adalah PC alien ya guys. Jadinya murah meriahkan. Tapi teman-teman, kalau misalnya di PC GG, kalian bisa menggunakan ini teman, tanpa yaitu menggunakan CPU yang GG aja cuy itu. Kalian sudah bisa mendapatkan 2 juta guys. Let's go. Langsung kita terima ya cuy ya. Nah, bang, apakah itu bisa diklaim bang? Wah, bisa teman-teman. Kalian bisa cek sendiri ya cuy. Ntar teman-teman nih, kita tinggal tunggu cuy ya. 1 jam dan yang satu, ya ampun ini 3 menit guys. Jiran, ntar kita bakal nunggu aja yang satu menit ini ya, yang 1 menit ini teman, yang cepet ya cuy. Kalau misalnya ini lama banget teman, 3 menitan, ya ampun. Oke, sabar dulu. Itu teman sudah 15 detik, tinggal dikit lagi ya cuy. Apakah kira-kira bisa diklaim teman? Bisa lah. No, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan
Tara, mendapatkan 45.000 guys ya. Tuh men, lumayan cuy, lumayan guys. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen lebih lumayan ya, kalian bisa merakit sebuah satu set PC RGB. Tapi ingat teman-teman, enggak usah beli CPU-nya. Cuma bisa kalian menggunakan dari planet-planet yang gacanya paling sampah pun bisa dipakai teman-teman. Yang ini guys ya nih. Yang gua pakai pun ini yang sampah-sampah teman-teman. No, entar ya cuy, no yang aduh salah cuy. Ini anjir. Nah di harta karun ini nah ini guys ya nih, gue pun menggunakan yang itu teman-teman, jadinya semuanya bisa asalkan ingat aja yang penting planet bos, yang penting planet, jangan sampai nanti kan kasih ayam-ayaman gak bakal muncul ya cuy ya. Nah itu dia teman-teman untuk sebuah bug terbaru dia ya teman-teman di versi 2.8, kalian bisa cek ya cuy ya. Di atas 11 horno teman-teman tuh 2.8. Oke teman-teman, ya pas ya video sampai di sini udah pasti ya, jangan lupa kalian like kepada pas ya kalian subscribe guys ya. Ya teman-teman jangan lupa kalian klik lonceng aja, tuingkan lonceng. Kalian adalah bahagia. Sign up semua, kasih satu semua. Ya selalu nonton dari awal hingga akhir. Apalagi buat yang kalian support dari kalian ke gua aja. Gua sangat syukur, terima kasih pada kalian semua teman-teman ku sekali. Dan pastinya mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu donanya pastinya. Bye. Dadah.